My behavior is unacceptable. So condescending, unnecessary, critical. I have the tendency of getting very physical. Muay Thai itu sebenarnya bukan pertandingan yang berat. Pertandingan mah tinggal bertanding. Rondenya juga gak terlalu banyak, cuma 5 ronde. Atau kadang-kadang kita buat pertandingan tuh 3 ronde. Serunya aja ngeliatnya. Cuman latihannya itu yang kayaknya gak mungkin. Aku gak mungkin ngelakuin latihan. Karena latihannya itu bisa sehari 2 kali. Tadi mungkin udah sempet lihat juga latihan itu baru sebagian kecil tadi yang dilihat. Tetap Muay Thai itu bela diri. Muay Thai itu bukan senam, bukan aerobik, bukan apa. Karena memang kadang-kadang suka salah persepsi. Sekarang orang lebih berpikir Muay Thai itu adalah satu kegiatan yang bisa istilahnya membentuk atau ya bahasa sehari-hari, kok bisa ngurusin badan nih? Bukan, itu gak ngejamin. Program latihannya yang kita pakai program latihan Muay Thai aja. Udah pasti dia turun karena pembakarannya sangat tinggi. Itu pembakarannya sangat tinggi, jadi rata-rata testimoni dari orang-orang yang udah pernah berlatih, yang mereka bilang mereka dalam waktu latihan rutin misalnya seminggu sekali, seminggu dua kali, sebulan tuh udah pasti kelihatan. Enggak sih. Olahraga dibandingin kalau mau ngomong olahraga lifestyle sekarang kan banyak ya olahraga lifestyle ya. Kayaknya biayanya jauh banyak lebih mahal dibanding Muay Thai. Muay Thai paling alat-alat aja. Semahal-mahalnya yang kita harus punya tuh sebenarnya yang menengah sih sebenarnya olahraga buat menengah. Udah sih, Muay Thai itu sekarang udah punya dua badan. Badan yang amatir sama badan profesional. Nah kalau kebetulan kalau kita bergeraknya di profesional, jadi kebetulan udah ada organisasinya namanya Muay Thai Profesional Indonesia. Itu udah dapat akreditasi atau dapat sertifikasi dari Kemenpora. Udah. Ya, komen. Idi, kalau lihat France gitu ya, ingat zaman dulu tau gak tahun 90-an. Bila ya. Ku ingat. Iya, lingua kan. Dan kebetulan saya latihan di tempatnya France Muay Thai. Ya, walaupun...